Alasan Saipul Jamil sampai meraung-raung di jalan padahal tak pakai narkoba, takut ada yang menjebak. Berdasarkan hasil tes urin, pedangdut Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba. Kendati tak memakai narkoba, mantan suami Dewi Persik tersebut terlihat kaget hingga meraung-raung di jalanan saat diamankan polisi. Kuasa hukum Saipul Jamil pun membeberkan penyebab kliennya bertindak demikian. Ya, keluarga dan kuasa hukum menjelaskan soal kondisi Saipul Jamil ketika akan diamankan polisi di jalanan. Dalam beberapa potongan video yang beredar, terlihat Saipul berteriak histeris seperti tak mau dibawa oleh polisi. Kuasa hukum Saipul Jamil, Raja Simanjuntak menjelaskan saat itu, Saipul kaget dan berusaha untuk mengamankan barang berharga yang ada di mobil. Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil, melihat bahwa ada ketakutan saat itu dari adiknya. Ia merasa bahwa adiknya takut dijebak karena pada akhirnya hasil menyatakan bahwa Saipul Jamil negatif dari narkoba. Sekedar informasi, Saipul Jamil diamankan di Jalan Jelambar bersama dengan asisten yang juga sopirnya, dengan mengarah bahwa asistennya yang menjadi target operasi, namun Saipul Jamil ikut diamankan karena berada di lokasi. Setelah diperiksa di Polsek Tambora, Saipul Jamil menjalani pemeriksaan laboratorium di Polda Metro Jaya untuk hasil yang lebih meyakinkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.